nyobain PMP Hidden Gem yuk. Let's go. Jajan, kembali lagi sama aku Gea. Jadi di video kali ini aku pengen cobain empe-empe enak di Bogor. Ini salah satu empe-empe enak di Bogor. Emang sih empe-empe itu bukan makanan khas Bogor, tapi ini tuh pempek bener-bener asli pempek Palembang guys. Jadi ini paling juara, paling mantap, paling enak di Bogor menurut aku. Kalau misalnya kalian punya rekomend pempek enak lagi, komen di bawah, karena aku makanan favorit aku tuh pempek. Jadi bisa dibilang pempek yang aku mau coba hari ini tuh pempek hidden gem. Letaknya itu emang ada di pinggir jalan, jadi lokasi detailnya tuh aku taruh di sini. Lokasinya tuh ada di perempatan depan Warung Jambu 2. Rada menyempil dan bersebelahan dekat Alfamidi atau Alfamart. Nah, jadi kayak kalian tuh gak bakal expect kalau ada PMP enak di sini, makanya aku sebut PMP Hidden Gem. Lupa bilang kalau ini tuh nama pempeknya tuh pempek Henry, dan seperti yang kalian lihat dari footage-nya itu, kalau misalkan lokasinya tuh benar-benar nyempil di antara Alfamart, jadi kalian kalau mau kesini harus pelan-pelan dan harus hati-hati. Dan kalau misalnya kalian yang mau pakai mobil itu mungkin rada susah parkir sih. Ini aku hoki aja dapat parkir di sini. Kalau misalkan lagi nggak hoki bingung parkir di mana, tapi sebenarnya di sebelah kiri sini tuh bisa sih parkir, nggak tahu deh. Nah, tapi kalau misalkan kalian pakai motor itu justru lebih gampang, apalagi lebih gampang ya kalau misalkan kalian bisa pesan lewat online, kayak lewat GrabFood, GoFood atau ShopeeFood, karena itu bisa dipesan di ketiga aplikasi itu. Tapi menurut aku kalau misalkan kalian pesannya online, lebih baik pesannya sih frozennya aja sih ya, jangan langsung digoreng, karena pasti udah kayak nggak enak gitu nggak sih. Ini udah datang pempeknya. Kalau di sini tuh ada kulit ikan sendiri, terus juga ada tahu, terus ada kapal selam besar dan kapal selam kecil, dan ada juga ini tuh apa ya, ada ekor ikan. Oke, untuk harganya nanti aku sertain di sini ya guys. Nah, by the way, ini tuh sebenarnya aku gak beli semuanya. Aku beli yang emang banyak orang pesen aja dan emang khasnya. Kayak misalkan kapal selam besar itu kan emang udah khasnya pempek gitu. Terus aku tadi pengen cobain yang belum pernah aku cobain itu. Tadi ada yang isian bakso sama isian tahu. Itu gimana rasanya ya? Nah, kalau misalkan kalian makan di tempat, si kuah pempeknya itu dipisah guys. Jadi kalian bisa mau sebanjir apapun kalian sebanjir apapun kalian tuangin di pempek itu bebas. Mari kita tuang. Yang pertama mari kita cobain kuahnya dulu guys. Kuahnya itu nggak begitu pedes banget, yang kayak ada kan kuah pempek itu yang kayak pedesnya nyenget gitu. Nah, tapi ini enggak. Ini kuahnya kayak ada sedikit rasa manis dan ada pedesnya, makanya di sini juga disediain sambal guys kalau misalkan kurang pedes. Jadi untuk kalian yang nggak begitu kuat pedes, dibanjirin pakai kuah pempeknya itu juga masih maknyus. Sekarang kita cobain yang telurnya dulu ya. Wow, wah ini enak banget sih.
bukan telur bebek. Lihat deh guys, sumpah kalian harus lihat isian dari si pempek kapal selamnya. Itu benar-benar satu telur. Ya. Dan menurut aku ini worth it banget dengan harga Rp20.000. Kalau yang kapal selam kecilnya ya telurnya setengah ya guys. Kalau ini benar-benar satu telur full. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you guys.